Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel EOS Pixel dan dengan saya Aris Imam. Oke, apa kabar kalian semua? Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya membuat teks pada video YouTube. Karena apabila teks kalian tidak sesuai atau tidak sinkron dengan video YouTube yang kalian buat, maka video YouTube kalian itu akan susah ditemukan di penelusuran ini ya, penelusuran YouTube ini. Nah, agar video kalian gampang mendapatkan rekomendasi di penelusuran YouTube dan agar mendapatkan beberapa ranking misalnya di urutan pertama, kedua, ketiga, nah kalian harus ikuti cara saya. Oke, di sini kita lihat dulu di profil saya ini. Kita ke YouTube Studio atau ke channel YouTube aja ya. Nah, di sini kita akan cek satu video saya di mana viewersnya cukup lumayan bagus ya. Di sini kita cek yang mana ya? Yang yang ini. Nah, surat AdSense tidak sampai begini. Nah, ini ada 17.000 viewers. Di video YouTube ini ada 17.000 viewers. Kita cek tag-nya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bebas menggunakan HP ataupun menggunakan laptop seperti saya karena saya ingin tampilannya lebih luas sehingga saya menggunakan laptop saja ya. Nah, di sini apabila kita cek kita cek perankingannya, bisa kalian lihat ranking dari video saya ini berada di ranking pertama, rata-rata ranking pertama, kedua, nah sisanya baru ketujuh dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat dari semua tag yang saya buat di video saya semuanya mendapatkan ranking. Bagaimana saya mendapatkan ranking pada pembuatan tag ini? Nah, kita akan coba edit satu video yang masih kurang viewersnya. Yang mana ya? Kita cek yang kita cari dulu. Oke, ya ini kali ya, tutorial upload video, cara mengupload video ke YouTube ya. Ini masih sedikit, baru 267 viewers. Di sini saya akan edit tag-nya agar mendapatkan ranking seperti video saya sebelumnya. Nah, di sini kita cek show rankingnya. Nah, di sini banyak tag yang tidak memiliki ranking. Sehingga kenapa viewers saya hanya 267 karena video saya tidak direkomendasikan oleh YouTube. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesalahan pada pembuatan tag ini. Oke, di sini kita akan edit ya. Kita akan edit video ini agar mendapatkan tag yang baik. Oke, kita ke sini dulu, kita ke YouTube Studio dulu. Kemudian kita klik konten. Nah, di sini kita cari tadi video yang ini ya, ya cara mengupload ini. Kita klik detail. Oke, setelah berada seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita lihat tag-nya sangat buruk ya, tag dari tutorial upload video ke YouTube yang benar ini. Kita hapus semua. Nah, setelah kita hapus semua, kemudian kita kembali ke judul. Di sini kita copy ya, copy judulnya. Kemudian kita buka satu tab lagi. Nah, di sini ada repeat tag, tag generator. Oke. Nah, setelah muncul tampilan rapid seperti ini, kita paste judulnya tadi, video yang akan kita buat tag-nya, kemudian kita search. Nah, di sini sudah muncul ya tag-tag rekomendasi untuk mengisi teks dari video YouTube saya ini. Nah, sini sudah kita kosongkan tadi. Kemudian tinggal kita copy. Biasanya saya menghapus yang paling bawah seperti ini. Nah, sudah jadi, tinggal kita simpan. Nah,
Untuk perankingannya sendiri itu tidak instan, video kita akan mendapatkan perankingan, tetapi video kita akan dilihat dalam 3-4 hari seperti itu. Apabila viewersnya semakin menaik, maka sedikit demi sedikit maka ranking kalian juga akan naik pada kolom pencarian tentang video yang akan kalian buat itu. Oke, jadi seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk link rapid text ini akan saya cantumkan di deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.